Hai guys, assalamualaikum. Okay, video ni macam untuk lelaki saja. Tapi kalau perempuan nak tengok pun boleh, tak ada masalah. Soalan ni dah lama dah aku nak tanya. Hari tu aku dah tengoklah satu video. Lelaki ni dia cakap macam ni. Dia kata bila dia bangun tidur, rambut dia sangat lembut dan sangat mudah diurus. Aku macam blank lah sekejap. Kepala apa-apa. Dia sebab macam ni. Rambut aku ni memanglah keram macam bulu ketiak. Itu memang aku dah tahu. Kalau bangun tidur, rambut aku sumpah macam bulu kemaluan. Macam aku letak perapi ke, aku letak minyak ke, aku letak serum ke, dia sama. Memang keras macam bulu kemaluan. Jadi aku nak tanya lelaki dan wanita di luar sana, korang pakai apa dekat rambut korang supaya mudah diurus dan lembut? Kau tengok sekarang sudahlah, rambut aku ni memang dah macam bulu kemaluan. Aku tak tipu. Texture dia macam bulu ketiak pun ada yang macam keras-keras tu. Siapa yang ada bulu ketiak lah. Tu aku macam pelik, budak lelaki tu kata bila dia bangun tidur, rambut dia sangat mudah diurus. Aku ni kalau bangun tidur, bulu aku sumpah macam bulu ketiak, tak pun bulu kemaluan. Macam aku cakap tadi, lala bunyi bunga api pula. So korang pakai apa dekat rambut korang? Aku tak tahu kenapa. Dah berapa hari dah Kak Ana ni lalu je FYP aku. Aku tak tahu kenapa. Dan apa benda yang semua dia makan tu semua aku nampak macam sedap. So jomlah kita try makan. Buah ni aku dah beli dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia ya. Kau tengok eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah sedap weh. Rasa dia macam apple merah. Sumpah dia manis-manis macam tu. Selama ni aku duk perhati je buah ni. Macam mana rasa dia? Rupa rasa dia macam buah apple. Patutlah orang Korea selalu makan rupanya. Korang kena try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, aku kan dah lama tak bawa korang pergi jalan-jalan kan. Jom, hari ni jom aku pergi buang sampah. Tapi biasanya kan aku ajak korang pergi buang sampah tu petang ke, awang kata siang ke kan. So hari ni korang akan teman aku buang sampah malam. Nak dijadikan cerita macam tu. So jom tak apa basa-basi, jom kita pergi sampah. Kau kalau kau nak tunggu lift ni kan dekat quarters ni kan, kalau kau dah tercerit, kau dah tercerit dulu dah bodoh. Kan bangang kan, dia pergi turun balik, aku dah cakap dah sial betul lift ni. Ini bukti ya guys, malam dah malam ah. Ini bukan siang, bukan petang, ini malam. Ini MALAM, okay? Naik. Lift sebelah ni tak bergerak. Aku nak tunggu lift ni pula lah, sampai kiamat lah nak menunggunya. Akhirnya. Lift dekat sini memang macam ni, kau tahu tak? Memang kau ajak. Daripada buang sampah tu 5 minit boleh jadi 20 minit bodoh. Malam kat quarters memang tak ada orang sangat lah. Okay, tu tempat buang sampah kat sana. Mantap. Memang gelap guys, tak ada lampu pun. Tu ada kat belakang tu, aku tak tahu lampu. Kau ni Dekna, kau ni memang. Ramai gila tag aku dekat video tu. Suruh aku makan bawang dengan mayo. Dekna kata yum. Dia suka ya garlic dengan mayo tu, bawang putih dengan mayonis. Dia suka, so jom kita try. Aku nak cari mayonis macam dia tu, aku tak jumpa. So kita guna mayonis ni je lah. Bawang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Okey dah ada ni, kau tengok. Jom kita cuba bismillahirrahmanirrahim. Rasa bawang putih dia kuat sangat, tak sedap. Mayonis tu langsung tak membantu untuk menghilangkan rasa pedasnya bawang putih tu. Macam biasa, sak. Kali pertama gigit kau tak rasa lagi. Tu tak rasa lagi. Dia kali keempat, kali kelima dah rasa macam silak. Tapi aku rasa mungkin ada orang suka rasa dia. Sebab nak dekat-dekat macam garlic bread.